Target musim 2020, Alex Rins ingin hentikan dominasi Marc Marquez. Pembalap tim Suzuki X-Star, yaitu Alex Rins, nampaknya tidak main-main untuk mempersiapkan musim kompetisi MotoGP 2020 mendatang. Rekan setim Joan Mir tersebut mengaku siap menjadi pesaing utama bagi juara bertahan Marc Marquez. Rins memang menjadi salah satu pembalap yang performanya cukup menonjol pada musim 2019 lalu. Terhitung, Rins berhasil meraih dua kemenangan impresif, tepatnya saat mentas di GP Amerika Serikat dan GP Inggris. Walaupun performanya kerap tidak konsisten, tetapi ia dianggap punya potensi besar untuk menjadi pembalap hebat di masa depan. Ketika ditanya mengenai targetnya untuk musim baru, Rins tidak main-main dan berharap bisa mengalahkan sosok Marquez. Ia tahu jika Marquez memang merupakan sosok pembalap yang hebat dan sulit ditaklukkan. Namun, ia juga akan berusaha keras untuk bisa menandingi kecepatan dari baby alien tersebut. Marquez, bertalenta monster, jadi kami harus mempelajarinya. Marquez bisa jadi sumber inspirasi kami. Tapi jelas saat saya turun lintasan, target saya adalah melaju di depannya. Jika saya tak bisa melakukannya, maka saya harus mempelajari alasan mengapa target kami tak terwujud, ucap Rins. Memasuki bulan Januari, Rins sudah mulai gencar melakukan persiapan dengan matang agar penampilannya juga semakin baik. Ia tidak ingin menyia-nyiakan jeda antar musim yang panjang dan tetap berusaha keras untuk mengasah kemampuan balapnya.